Oke guys, kembali lagi dengan saya TFS 45. Oke. Jangan lupa subscribe dulu dan like, comment, and share bagikan ke teman-teman kalian. Oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama DFS 45. Sekarang kita berada di daerah Babakan, Bandung ya, Desa Padamulia, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Nah, sekarang kita mau nonton pagelaran wayang golek Giri Harja 3 Putra Kidalang Yoga Suara ya. Kebetulan ini lokasinya di pinggir jalan, jadi sedikit ramai ya. Nah, ini Selasa malam Rabu ya guys. Jadi hari Selasa tanggal 13 September 2022. Nah, ini kita nge-review suasana di pagelaran wayang golek Giri Harja 3 Putra. Seperti ini suasananya guys. Selalu meriah nih, ada penjual golek di sini. Kita bisa sambil berbelanja dan membawa keluarga untuk berwisata kuliner dan berbelanja ya. Selain nonton wayang, di sini pedagang itu selalu ramai guys. Jadi kalau Giri Harja 3 itu penontonnya itu pokoknya padat ya. Nah, ini bisa kita lihat sudah mulai berdatangan. Nah, ini dari grup komunitas Giri Harja 3 ya. Tuh penontonnya sudah pada datang nih, yang berbelanja sendal, ibu-ibu nih. Jadi di sini kita bisa sambil jajan, ada sorabi ya. Suasananya kebetulan cerah ya, terang bulan, sedikit dingin soalnya ini tempatnya di sawah guys. Sambil nonton kita beli sorabi dulu ya, anget-anget. Mantap, cuma 2000 rupiah guys, murah meriah. Mantap. Nah, di sini juga banyak pilihan. Kalau yang mau makanan berat model empal gentong, ada nih empal gentong. Atau mau beli sendal, mainan anak banyak guys. Nah, ini mobil kru, beberapa mobil kru di sini diparkir. Jadi emang kalau wayang golek Giri Harja 3 itu emang benar-benar pengunjungnya banyak banget guys, ribuan. Nah, ini pedagang golek ya, souvenir, jadi kita bisa beli nih. Beraneka ragam karakter muncul di sini, cepot, dewala, gareng, dan teman-temannya. Nah, ini mobil trik oleng nih guys, buat anak-anak nih. Jadi banyak sekali yang unik-unik di sini. Model balon nyala kayak gini nih, anak-anak pasti seneng ya. Nah, lihat aja tuh, itu mainan anak-anak komplit guys, banyak sekali nih. Nah, ini yang ciri khasnya itu selalu ada sate marangi sama ketan guys. Murah meriah di sini. Ketannya 5.000 rupiah, satenya ya di kisaran ada yang 2.500. Pokoknya 30.000 lah sama ketannya. Nah, ini kita uji ketangkasan.
kepintaran. Nah, ini catur nih, tiga langkah harus bisa mematikan lawan nih. Hadiahnya rokok nih. Oh, rame juga ini, salah satu ajang hiburan. Nah, kita langsung aja lihat ke panggung pagelarannya ya guys. Situasinya ini sudah mulai berdatangan, cuma depan belum terisi. Soalnya sekarang baru jam 9 ya. Semakin malam itu semakin ramai guys. Kita lihat aja langsung ya seperti apa situasi di panggungnya. Oke guys, ikutin terus DFS 45 dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dan like. Silahkan yang mau komen dan bagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ikutin video DFS 45.